Assalamualaikum. Halo semua. Kembali lagi dengan Run Family. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Camping kali ini kami memilih lokasi di Bukit Luhur Paseban yang berada di kawasan Megamendung Puncak Bogor. Tempat camping ini memiliki area yang sangat luas dengan udara yang sejuk dan juga pemandangan yang indah, serta terdapat sungai dengan aliran air yang sangat jernih, membuat daya tarik bagi para campers untuk datang ke Bukit Luhur Paseban. Untuk kondisi jalanannya menanjak dan pastikan performa kendaraan dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah pukul 2 siang kami pun tiba di lokasi. Kami parkir dulu di sini untuk melakukan reservasi dengan pengelolanya. Setelah itu, kami lanjut lagi untuk menuju ke area camping groundnya. Kami mendirikan tenda di area Riverside Camp 1. Dek, tolong ambilin dong untuk goreng pisangnya. Pakai itu. Oke, bawa ke sini ya. Tolong ya. Terima kasih, Aidan. Aduk-aduk. Kan ke dalam penggorengan. Tuh. Kocok, iya. Tunggu, nanti pisangnya matang, baru kita angkat. Terus, angkat pisang goreng. Oh, pakai itu angkatnya. Oh iya bener. Ini buat tirisin minyaknya, ini buat angkatnya. Enak kata? Enak banget. Kelihatan. Tangan kanan makanya. Tangan kanan. Ya. Tangan ini. Guys, tidak boleh main api ya. Pas gak main api, nanti kebakar tangannya. Mau minta lo si bakal atau gentang. Iya, ya. Masa habis makan nasi. Bisa kebakar, mau korek dulu. Thank you.
ke sungai. Di sini juga ada area camping loh. Dan sebenarnya ini bagus banget. Rasa banget di tengah hutannya. Dan listriknya info dari pengelola juga sampai kok ke sini. Lanjut lagi turun. Itu sudah kelihatan ya sungainya. Sini tar, tar sini tar, tar sini tar. Lempar ya. Besok mau main air gak? Bang, jatuh bang. Tidak lama setelah main air di sungai, hujan pun turun. Udaranya menjadi sejuk banget dan sangat syahdu. Masya Allah, bulan purnamanya bagus sekali. Sekarang saatnya masak makan malam. Menu makan malam kami adalah sayur sop dan juga tempe goreng tepung kesukaannya anak-anak. Gerimisnya awet banget, masih belum berhenti. Udaranya semakin dingin. Dan memang paling enak makan sayur sop yang baru saja matang. Suhunya malam ini ada di 19 derajat Celcius, tapi dingin banget.
karena habis hujan. Sekarang lagi mau bakar api unggun, habis makan malam. Lumayan bisa menghangatkan badan. Jalan. Selamat pagi. Pukul 5, suhunya di 18 derajat Celsius. Setelah selesai sarapan dan mulai sedikit berkemas, tinggal nunggu flysheet dan tendanya kering karena masih berembun. Kita nikmati dulu suasana pagi di sini. Ayah lagi ngedrone. Terus anak-anak, ada Abang Atar yang masih main api unggun. Lalu Aidan lagi main RC. Sekarang kita camp tour ya. Nah, jadi ini adalah spot Riverside Camp 1. View-nya itu di sebelah sana ada Gunung Pangrango. Lalu di depan sini ada bukit. Di bawahnya itu ada sungai. Jadi ada akses ke bawah, turun untuk main ke sungainya. Nah, untuk suara air sungainya itu terdengar jelas banget dari tenda. Dari tenda kami, untuk toiletnya tidak terlalu jauh. Itu ada di sana. Jalanannya pun sudah berbatu ya. Jadi tidak becek. Ini adalah fasilitas toilet terdekat dari tenda kami. Ada 2 pintu. Kondisi toiletnya walaupun sederhana,
bersih dan airnya mengalir deras. Lalu di sisi kamar mandinya, ini terdapat keran untuk wudu ataupun cuci piring. Lanjut lagi, naik ke atas ya. Selain camping, di Bukit Luhur Paseban juga terdapat glamping. Untuk biaya dan fasilitasnya, insya Allah akan kami cantumkan di kolom deskripsi. Dan ini adalah glamping kedua yang ada di sini. Tidak jauh dari glamping terdapat area riverside 1. Untuk area Riverside 1, tidak bisa camper van, mobil bisa parkir di warung atau di bangunan yang ada di sana. Ini toilet yang berada di area Riverside 1. Dan di sini terdapat terminal listrik yang paling dekat dari area Riverside 1. Ini ada area spot 3. Di bawah dari spot 1 terdapat area spot 2. Untuk spot 2 ini, toiletnya yang paling dekat ada di bawah warung itu ya teman-teman. Ada di sebelah sana. Untuk spot 2 ini juga tidak bisa camper van. Mobilnya bisa diparkir di atas. Atau boleh tanya kembali ke pengelola apakah bisa parkir mobil di pinggir sini. Nah, seberang dari spot 2 ada spot 4. Lalu spot camper van 1 ada di bawah area 2.
nggak sama Bunda? Ya udah. Alhamdulillah, selesai main di sungai, tenda dan flysheet sudah kering dan bisa dilipat. Kami pun bersiap-siap untuk pulang. Alhamdulillah, pukul 9 pagi kami sudah selesai berkemas. Dan sudah cek kembali, tidak ada sampah yang tertinggal. Selalu ingat, datang bersih, pulang bersih. Sampai di sini ya, cerita camping kami di Bukit Luhur, Paseban, Bogor. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kami, agar channel kami semakin berkembang. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.